Assalamualaikum, salam bahagia. Siaran secara langsung kami pancarkan kepada anda untuk perlawanan tumpuan, sukan tumpuan, acara tumpuan di Sukma Perak 2018, iaitu perebutan pingat emas, ibu segala pingat bagi acara bola sepak. Pertemuan di antara tuan rumah Perak yang turun menentang pasukan Kedah. Dengan Perak memburu kejuaraan buat kali yang keempat selepas mereka melakukannya pada 2002 dan juga 2 tahun ataupun 2 edisi berturut-turut, 2014 di Perlis dan juga 2016 di Sarawak. Samit itu, Kedah mahu menamatkan kemarau 32 tahun penantian pingat emas di Sukan Malaysia. Kali terakhir adalah sewaktu 1986, edisi yang pertama untuk Kedah menamatkan penantian itu. Baiklah, saya bersama dengan bekas pemain kemasan yang pernah merasai temasya Sukan Malaysia 24 tahun lalu, Ahmad Syarul Azhar. Jadi Syarul, inilah debarannya untuk Perak dan juga Kedah. Perak mahu mencipta hat-trick, Kedah menanti 32 tahun. Ya Wan, ya, apa yang kita dapat rasakan, Pahang, final ini memang cukup-cukup terasa kehangatannya kerana sebelum ini bola sepak dimainkan di daerah Manjung, eh, dan hari ini kepulangan kembali sukan bola sepak ke Ipoh, eh, dan peminat-peminat di seluruh Ipoh menunggu dengan penuh debar akan apa yang dilakukan oleh pasukan Perak pada malam ini untuk bertemu dengan pasukan Kedah. Kan? Sebenarnya permainan kedua pasukan dengan menyaksikan tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Chan Wing Hong untuk Perak, begitu juga dengan Victor Andrak. Mereka mengekalkan kesebasan yang sama sewaktu aksi di peringkat separuh akhir, yang mana menyaksikan Perak menewaskan Sabah 2-1. Kedah pula menyikirkan Terengganu juga menerusi kebesaran yang sama, tetapi mereka terpaksa beraksi sehingga ke 120 minit perlawanan. Kapten pasukan Perak Nasrullah Aziz selaku penjaga gol, sementara Kedah Fazrul Daniel dengan pegawai-pegawai pertandingan Muhammad Syahrizan, Muhammad Solihim selaku pengadil perlawanan yang akan dibantu oleh Muhammad Syafiq Ahmad Said dan juga Amirul Zamil Abdul Jamil. Pegawai pertandingan keempat Jubik Andagon, ini adalah Chan Wing Hong, rakan seangkatan Ahmad Syarul Azhar satu ketika dulu dalam bersama-sama dalam pasukan Perak yang diberikan tanggungjawab untuk membawa ataupun bertindak sebagai ketua jurulatih bagi skuad Sukma Perak 2018. Anda menyaksikan laluan Perak untuk mara ke peringkat akhir. Sambil itu Victor Andrak yang membawa pasukan Piala Presiden Kedah untuk muncul naib juara bagi musim ini, yang mana pastinya mereka mengharapkan kecewaan kali terakhir melangkah ke final pada 2006 mampu ditebus pada malam ini. Dengan 2006 ketika di laman sendiri, Kedah terpaksa akur tewas kepada Terengganu menerusi penentuan sepakan penalti 4-2. Dewan, kita tak boleh lupa juga kita dengan Chan Wing Hong adalah kawan seperjuangan, kawan sepasukan semasa mereka bersama-sama saya bermain dengan pasukan Perak tidak lama dulu, dan kedua-dua rakan akan bertembung dalam misi mencari pingat emas pada malam ini. Itulah yang menariknya Syarul, pertembungan dua sahabat, tetapi hari ini mereka bermusuh untuk tempoh 90 minit ataupun 120 minit dan mungkin juga menerusi penentuan sepakan penalti yang mungkin akan terpaksa ditentukan seandainya kedua-dua pasukan ini terikat. Kedah yang menyenaraikan hampir 10 pemain yang menjuarai Piala Belia pada tahun lalu, ketika itu dibimbing oleh Muhammad Ramli. Mana Muhammad Ramli turut beraksi pada 1986 di Stadium Merdeka untuk emas tunggal Kedah. Bukan bola sepak di antara Perak dan juga Kedah.
Dan Stadium Perak di Ipoh ini dipenuhi oleh para penyokong tuan rumah pastinya, yang sudah memenuhi stadium sejak dari petang tadi. Begitu juga dengan penyokong-penyokong Kedah yang bertandang untuk memberikan sokongan kepada pasukan sayangan mereka. Pasukan awal yang cuba diatur oleh Perak. Antara ke dalam mereka miliki Nazirul, Derek Leong, Nazirul ke tengah. Ruang awal untuk Perak. Dengan mencari Ashraf, tetapi dapat dipintas di situ Suhaimi Saad yang berjaya melakukan clearance. Kini Kedah berpeluang untuk melakukan serangan balas, namun tersekat di terujaan Syarul di antara kedua pasukan ini untuk mereka cuba melakukan asakan di awal permainan. Ya, di awal permainan begini, dua-dua pasukan ya, mungkin tak boleh terlalu excited, gairah dalam merencanakan permainan ya, kerana masih terlalu awal dan untuk mendapat rentak itu bukan mudah ya. Jadi kedua-dua pasukan perlu lebih bersabar dalam menyusun taktikal yang baik dalam merancang sama ada untuk attacking ataupun defending. Perak mengepelai kumpulan A dengan 5 mata untuk mara ke peringkat suku akhir sebelum mereka terpaksa bertukus lumus menyikirkan pihak persekutuan menerusi jaringan minit ke-120 Olif Arif Reza untuk Perak mara dengan kemenangan 4-3 dan di separuh akhir bangkit dari ketinggalan. Si dua jaringan Ashraf Mushni dan juga Alif Riza. Kedah terpaksa mengharungi 120 minit perlawanan di suku akhir dan juga di separuh akhir. Mungkin itu sedikit sebanyak keletihan berkemungkinan yang perlu difikirkan oleh Victor. Ya, bukan mudah ya, mengharungi dua perlawanan dengan tambahan masa dan cuti rehat hanya satu hari ya. Selang satu hari satu game, selang satu hari satu game. Itu yang membuatkan mungkin sedikit kepenatan pada pemain-pemain pasukan Kedah. Tetapi saya percaya sekiranya kita, saya sebagai bekas seorang bekas pemain bola sepak, bila dah kita dah masuk dalam final ni, do or die, dan kita akan main habis-habisan untuk menentukan kita dapat merangkul pingat emas itu. Puan, antara percubaan yang dilakukan melalui lontaran jauh ia tinggi melewati palang gol. Ashraf cuba melepaskan diri. Sepakan sudut yang pertama menjadi milik Perak. Memasuki minit yang kelima, usaha yang dilakukan oleh Ashraf yang menyumbang dua gol dalam Sukma 2018 ini. Sri Muhammad bersiap sedia di pintu gol Kedah. Sepakan yang akan dilakukan oleh Adib Raub. Derek Leong antara yang dicari. Lambungan dari Adib ke far post. Tetapi kawalan kurang kemas Farid Gizal. Clearance yang berjaya dilakukan. Kesemua pemain-pemain Kedah berkampung dalam kawasan sendiri. Adib mencari Derek. Main yang beraksi untuk City University of Hong Kong. Dia juga merupakan pemain pilihan presiden Perak sebelum ini. Kita dapat menyaksikan Syarul Perak cuba untuk masuk di bahagian sayap. Serangan mereka banyak terarah menggunakan Ashraf yang dilihat memiliki teknikal yang baik dari segi kawalan kawalan bola terutamanya. Ya, saya setuju kan, di situ kan. Mereka menggunakan kepantasan beliau juga dalam memastikan bola boleh di bola boleh sampai kepada target man mereka, iaitu Derek Leong di situ. Dan kita nampak juga di awal permainan ini, 5 minit 6 minit permainan, kita nampak Perak cuba menekan awal pasukan Kedah, tapi ternyata kita nampak Kedah masih lagi boleh
menyusun permainan dengan baik. Tak ada kejutan dalam melihat